Manda Chaisa enggak? Iya, kan Bang Atta juga balikin lagi ke Kak Aurel. Misalnya kalau kakak kuat. Apa kabarnya? Baik dong, baik alhamdulillah. Kemarin gimana? Kesan-kesannya setelah semuanya selesai itu kan lega. Oh, kemarin itu banyak sih gak tidurnya, jadi kayak masih kerasa sampai sekarang. Semuanya buat Bang Atta ya. Oke, ini kan pas kemarin nikah itu kamu banyak ditanya-ditanya. Kapan menyusul kapan? Kita mau nanya sama kamu. Kamu tuh ciri pasangan yang kamu suka tuh kayak apa sih? Kayak Manda Chaisa nggak? Iya, mungkin. Soalnya kalau tipe aku nggak muluk-muluk kok. Mas, kalau udah cocok, udah nggak ada tipe-tipean lagi gitu. Udah nggak ada tipe-tipean lagi. Tapi pernah pacaran nggak sih? Pernah. Apa pendapat kamu tentang YouTubers yang suka settingan dan bikin gimmick buat kontennya? Salah-salah aja atau? Kalau tidak merugikan orang lain, sah-sah aja. Pernah nggak ngajak collab teman selebgram, influencer atau artis, tapi ditolak, terus kamu nggak mau ngajak dia karena dia baperan orangnya? Nggak pernah. Okay, lo mau coba bayar gue, tapi nanti kalau ada hasil AdSense, bagi. Gitu. Enggak sih, belum ada sampai sekarang. Apa itu kalau misalnya ada yang kayak gitu, kamu akan tanggung komentarnya gimana? Ya boleh-boleh aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Akhir nih, doanya apa buat Bang Atta sama Kak Aurel? Katanya mau punya anak 15 itu gimana? Iya, kan Bang Atta juga balikin lagi ke Kak Aurel. Misalnya kalau kakak kuat. Iya, aku kalau kakak emang setuju gak? Aku setuju-setuju aja. Punya anak 15? Iya, saya stok bayi baru belum ada nih. Jadi nungguin ya? Nungguin, mudah-mudahan kembar ya. Amin, makasih. Sama-sama.